apa? Bekas ditaruh di belakang rumah. Ditaruh pohon pete. Anda benar. Kadang-kadang benar juga. Kadang-kadang benar. Kalau nggak dipakai lagi, buat gua aja motornya. Tuker lah. Pakai motor gigi. Ya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pika Motor Channel. Oke, di sini pagi ini ya. Pagi Senin tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya? Tanggal 7, bener berarti. Walaupun gak sekolah juga ya, tetap tahu tanggal. Nah, ini ada Mio S, Yamaha Mio S. Udah lama mati. Udah terlihat debunya sini, terlihat banyak. Nah, sampai sawangan. Jadi motornya kondisi nggak nyala. Ngasep ya? Ngasep sih nggak, cuma ngebul. Nah, kondisinya katanya ngasep. Jadi diangkrakin selama nggak kuat lah ini. Kurang lebih setahun lah ini, setahun lebih. Jadi kondisinya seperti ini, nggak kurang banyak memprihatinkan. Tolong dibantu ya. Setelah ditandan berubah menjadi. Bim, salah Bim. Nah, ini kita mau buka dulu untuk bagian mesin. Mesin. Blok silinder dan topnya ya. Jadi ini ceritanya si pengguna cari uang meski pinggang di belakang. Loh, kok di belakang? Johan boyok. Nah, tetap ngebengkel walaupun sakit pinggang itu. Tetap ngojek walaupun pada tepos. Sampai dari bang. Ya, tahu kan? Waktu yang Mioji itu bang. Ojek ya? Iya bang. Mau diganjel. Mana tang? Nah? Standar aslinya pas. Ada yang nyangkut nggak ini? Bagus juga dijual terpisah gitu ya. Yang penting dipisahinnya jangan jauh-jauh. Jadi untuk Mio S ini sama tipenya sama Mio Mio M3 ya. Nah, yang perlu diperhatikan sini filter udara ini, filter udara jangan sampai kotor. Perawatan untuk filter udara ya. Filter udara ini harus bersih. Jadi kotoran ini nggak bisa masuk ke gearbox kotorannya. Bisa kalau kotor ya. Kalau kotor dia akan kehisap ke gearbox dan juga kehisap ke throttle bodinya. Masuk ke ruang bakar. Nah, kalau kotorannya banyak bisa melukai bagian dinding blok silinder. Nah, kita coba cek dulu ya untuk bagian filternya. Taruh di sana aja di depan lagi lah berparkir. Curhat. Komplainan aja. Komplainan itu. Komplain ganding kemarin. Ya, oke.
Siapa yang salah? Glodo-glodo. Kenapa gitu loh maksudnya? Sama kayak punya ini ya, untuk filternya ada gantian. Nah, seperti ini kotornya. Ini udah pernah dibersihkan menurut si pemilik motor. Dulunya kotornya banyak pasir. Ini enggak dibersihkan sepenuhnya. Mana drag ini nggak kelihatan? Ada hidup, mau dijual, kamu mau pakai? Nah, okay. Ya, jual kondisi gini ya murah. Enggak, cuma mutung. Wanginya sedap ya. Marah. Belas lagi kakinya. Belas. Iya, pantau. Ya udah, buka dulu itu ini. Ajis yang pinjam enggak apa. Kasih oli dulu. Dari kasih oli dulu. Bang, itu nyala dratnya. Cinggir sama anak Remi injem ini ya. Oh, cinggoy nggak ada. Hah? Iya, gantung. Roman yang roman. Sekilit ya. Kenapa itu? Ya, ya itulah. Ya, oleh magnetnya banyak pasirnya. Apa? Banyak ininya, kotoran tuh. Ini ngecasnya nggak normal nanti. Coba. Bukannya sekelas ya. Motor bersih itu yang enak pakai ya. Apanya sebelah?
dikeroyok. Ini laba-laba yang ini. Ini namanya Spiderman. Ini laba-laba. Tahu enggak jalan. Diinap pun aja. Kenapa nggak dibenerin? Cuannya belum. Kuncinya. Nah gini ya. Belum kekumpul cuannya. Oh udah deh. Kalau olinya jelek kayak gini ya. Merah. Nah ini agar bersihin. Kualitas olinya jadi jelek. Mau ganti seminggu sekali juga ya. Langsung kotor kayak gini. Jadi bersih-bersih mengkilap lah. Belum yang di dalamnya. Dalamnya nggak boleh kayak gini juga, asal ya. Nggak boleh. Oh, coba dicolek dulu. Wow, punya jadi bendeng. Kalau ini dapurnya cuman kurang rapi aja nih. Ngeliat kerak-kerak kayak gini, kayak ngeliwati kampung. Ada keraknya. Tapi dindingnya masih sangat bagus ya. Nggak ada yang lecet-lecet. Nggak ada. Jadi dicek dulu, orangnya. Tipus. Ini tuh ya. Ini yang buat rusak oli itu ini. Kotoran dari ini uap uap oli. Kecil. Jadi kayak gini mau nggak mau harus dibongkar, bersihin. Bersihin bagian dalamnya. Jadi kalau udah bersih enteng deh ya. Iya, enteng ya. Jadi blok juga awet. Ya, sering kali ganti blok, sering kali lemer karternya. Rusaknya bagian dalamnya. Ya sepele, cuman karena kotornya. Ini karena telat, sering telat oli sih awalnya. Kalau ini jamuran karena terlalu lama. Terlalu lama nggak hidup. Kalau dari bongkar gini nggak apa-apa lah, siap nampung. Iya. Thank you.
juga kerat ya, nah. Iya. Lain era mah. Nah, ini selindingnya hancur. Ini ya. Ini rumah rollernya. Ya, ada kemakan parah nih. Ini puing-puingnya, puing-puing. Wah, ini motor capek nih, ini kelihatan ini udah. Enggak sih kalau capek mah, cuma lelah aja gitu, manual. Dulu. Capek mah enggak, cuma setengahnya dari kan. Ini ya. Udah kemakan separuh. Slidernya aja sampai remuk nih. Slider. Nah, ini mau enggak mau ya harus ganti nih. Satu. Kayak ini apa? Ganti. Singkirkan dulu nih. Oh. Ada suara berit gitu. Gredek-gredek gitu aja. Nah, orang udah gini. Jedanya banyak banget. Bearingnya ada jempol. Kalau jeda, istirahat dulu berarti. Kalau tanjakan dikit, tak-tak-tak-tak. Bongkar kalian aja. Suara nyetep tuh, Bang. Ya? Kontak. Kontak. Dandan kontak. Nah, kontak aja. Enggak bisa, Mas. Mantap ini kata dadu. Kok karat? Suaranya nggak tahu kayak apa ini. Kayak kayak gitulah pokoknya. Udah jalan sini, ininya malah dorong. Larnya bang, gak pelak semua. Ini mau kelar nih, bikin goyang. Tuh. Bang. Kata Mas C, bunyinya gredek-gredek. Ini. Gerasker lah. Gak taunya kelarnya udah sekaratul maut. Wih, semua ini lagi. Ini mau parah nih, mau jempol. Oh gila. Oh banget dia. Di sana ya. Aduh, maaf Bapak kameramen. Lagi Bang. Ini penyakitnya. Karena masih gredek-gredek. Aduh, ganti semua ini mah. Ini kan normalnya gigit semua kan ya. Ya, agak padan ya, nyelangnya banyak. Iya. Bang, ini udah kalah, Bang. Iya, makanya enggak tahu suaranya apa ini. Udah goyang parah bearingnya. Ini nya udah haus, itunya haus gak? Udah lancip tuh, kelihatan dari udah lancip semua, ini mau udah habis nih. Udah tinggal kayak pisau. Ada siringnya ini. Ganti ini lumayan, cuma kalau mau ini ganti bearing dulu. Ganti dihidupin. Ya pake-pake berapa bulan ke depan kan. Paling bunyinya kayak kuntilanak gitu sih. Apa ini? Jadi berantakan. Motor ini.
Ada lidi, kayaknya kena susuk ini. Kena susuk. Iya juga. Ada lidinya, guys. Aduh, kirain mah lem ini kok di sama kan? Jadi sakit ya. Bintik kita pun sakit. Motornya sakit tuh. Bisa. Panjang lagi. Ya, ini mbak orang-orang iseng ini ya, masuk ini. Orang iseng dimasukin kotoran. Ini bearing ganti semua. Nggak layak. Emang ini doang yang bisa goyang. Satu motor. Gila, jadi berantakan ini. Ini kita lanjut untuk part kedua ya, kita bersihkan dulu untuk bagian area dalam mesin, untuk bagian listrikannya, magnet, gearbox dan segalanya ya. Oke, kita lanjut ke part 2. Terima kasih.